Hingga Rabu, tanggal 17 November tahun 2021, sudah 10 negara Eropa yang lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar. Belanda melengkapi daftar negara dari zona Eropa yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2022 setelah menjadi juara grup di babak kualifikasi. Tim berjuluk The Oranye ini berada di grup G bersama Turki, Norwegia, Montenegro, Latvia, dan Gibraltar. Belanda berhasil menjuarai grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa setelah mengoleksi 23 poin dari 10 pertandingan. Turki harus puas di peringkat kedua dengan selisih 2 poin, sehingga harus mengikuti babak playoff jika ingin lolos ke putaran final Piala Dunia 2022. Dua gol yang membawa The Oranye meraih kemenangan dicetak oleh Steven Bergwijn menit 84 dan Memphis Depay menit tambahan babak kedua. Pada laga terakhir babak kualifikasi yang berlangsung di Stadion Feyenoord, Rabu, tanggal 17 November tahun 2021, dini hari WIB, kemenangan ini memastikan Belanda ke putaran final Piala Dunia 2022 di Qatar. Belanda akan kembali tampil di pesta sepak bola terakbar setelah absen pada Piala Dunia 2018 Rusia. Berikut 10 negara zona Eropa yang berat di puncak klasemen grup babak kualifikasi Piala Dunia 2022. 1. Belgia. 2. Kroasia. 3. Denmark. 4. Inggris. 5. Perancis. 6. Jerman. 7. Serbia. 8. Spanyol. 9. Swiss. 10. Belanda. Sementara itu, para runner-up dari masing-masing grup harus kembali berjuang di babak playoff untuk memperebutkan 3 tiket sisa menuju Piala Dunia 2022. Negara peserta playoff Piala Dunia 2022 zona Eropa. 1. Portugal. 2. Skotlandia. 3. Italia. 4. Rusia. 5. Swedia. 6. Wales. 7. Polandia. 8. Makedonia Utara. 9. Turki. 10. Ukraina. 11. Austria. 12. Republik Ceko. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!